Satgas Pangan Polres Tanah Laut mendampingi Bupati Tanah Laut Haji Sukamta dan Forkopimda dalam melaksanakan sidak ketersediaan bahan pokok penting menjelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah bertempat di Pasar Tradisional Manuntung berseri Pelai Hari. Bupati Tanah Laut Haji Sukamta menjelaskan kedatangannya dan rombongan yaitu untuk melaksanakan survei dan pengecekan beberapa harga bahan pokok penting seperti beras, ayam, telur, ikan, daging, cabai, sayur mayur ke para pedagang di lingkungan Pasar Induk Pelai Hari. Dari Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Tim Liputan melaporkan.